الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Saman nate kireng nggih. Pun kathah tiyang meninggal, tiyang wafat, yang sing mati, sing sampean kenal. Entah niko tanggine sampean, entah rencange sampean, entah dulure sampean, pun kathah nggih. Enten tiang niku sing mati dalam keadaan sholat, enten sing sakit, enten sing ngapa sing sama semerup tilem ge bubuk terus meninggal, terus enten malih sing karena sakit kata ge lah. Potret orang, potret kehidupan seseorang niku dilihat di akhir kados. Lek sampean sekolah niku enten ujian apa lek kelas 6, kelas 3, kelas 9. Ujian apa? Ujian MTK. Ujian akhir niku lho, sing MTK, BI iku lho. Ujian nasional. Lah kados ngoten. Potret kehidupan seseorang niku dilihat saat bagaimana dia ketika meninggal, carane meninggal. Jadi carane orang, carane manusia meninggal niku adalah potret akhir hidupe orang tersebut. Lah, potret akhir atau carane orang meninggal niku kata-katahe disesuaikan dengan kebiasaan. Lek biasane maos Quran, nggih insyaallah meninggale maos Quran. Enten sama nate pireng, kalau ngikulo nate pireng enten berita ibu-ibu meninggal saat mimpin tahlil. Nah niku beliau kesehariannya memimpin tahlil sampai meninggal pun potret akhirnya memimpin tahlil. Sing biasane ngaos nggih. Saman nggih ngoten. Tapi aja ten mriki nggih lak meninggal. Sing biasane mados ilmu mungkin nggih meninggale dalam keadaan meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Sing biasane elek niku lek kemungkinan ada beliau meninggale dalam keadaan buruk lek dereng ditobati. Sing biasane melakukan kebaikan nggih mungkin enten mawon kemungkinan meninggale niku elek lek mboten istiqomah. Jadi dereng pasti semua niku. Lah, karena dereng pasti niku wau, kita sebagai manusia pripun carane cek potret kehidupane awak dhewe niku dalam keadaan baik. Carane sing setunggal niku sing tasik bisa kita lakukan, sing pertama adalah berdoa. Berdoa, sama lek berdoa kan mesti enten sing niku meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tah diberikan apa cek? Aku besok konsentrasi lah cek rame. Diberikan kebiasaan yang baik. Semoga nanti ketika meninggal diberikan dengan cara yang terbaik. Diberikan meninggal. Diberikan cara meninggal dengan husnul khotimah. Terus yang kedua niku berbuat baik, membiasakan diri berbuat baik. Lah, membiasakan diri berbuat baik niku nggih perlu yang namanya ilmu, mboten asal baik. Kayak sama lek salat kan berarti butuh ilmu, mboten asal salat.
sholat mari ngentot langsung sholat itu kantuk tau boten? Boten. Berarti sampean kudu semerap ilmune. Berarti lek mari ngentot lek kate sholat berarti kudu wudu. Lah wudu niku ngenten ilmune. Lek wudu kene masa wudu sampean biasane sing dibasuh pertama napa? Wajah, wajah ambek niat boten moro-moro langsung boten moro-moro sampean sikil terus wajah terakhir. Boten kan? Pun semerat ilmune. Jadi sholat, wudhu, niku carane orang berbuat baik, niku kabeh, niku kan enten ilmune. Nah, carane semerat ilmune, niku dengan mados ilmu. Lah, mados ilmu niku carane kan kata, enten sing saman, sing lek je umur-umuran saman kan kasih sekolah. Enten sing mantun sekolah dilanjut kayak nyaten namine ngaos. Niku dipertahankan. Jadi sampean saat niki niku ngaos niku adalah usaha sampean, salah satu usaha sampean untuk mendapatkan potret terbaik saat meninggal. Cek nilai akhirnya sampean ben lek meninggal niku nilai ini baik. Nggih, untas. Niku kulo nafsin dari kulo mau setiap orang atau setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Mati niku napa? Potret akhir manusia. Potret akhir kehidupan manusia. Carane kita bisa mempertahankan kebaikan atau kita bisa mendapatkan potret akhir yang baik mau pertama dengan apa, Jack? Nomor satu. Berdoa. Terus yang kedua, berusaha untuk menjadi orang yang baik. Lah, berusaha menjadi orang yang baik mau butuh ilmu. Lah, carane golek ilmu iku macam-macam. Sing salah satu kita lakukan sekarang adalah mengaji. Berarti kudune mengajine harus apa dan temenan. Mugi-mugi manfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum.